Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Muhammad, Smart Parenting Coach. Kita masih lagi berada di bulan Syawal. Saya rasa dah banyak open house yang kita pergi kan? Tapi dalam banyak-banyak open house tu, anak-anak kita lah yang paling happy. Sebab apa? Mereka dapat banyak duit raya. Bukan selalu mereka dapat banyak duit macam ni. Bulan-bulan lain mungkin dapat duit belanja sekolah, bulanan, harian, mingguan. Tapi bulan musim raya ni tiba-tiba dapat dah sampai 200-300 yang dapat. Jadi, apa yang anak-anak lakukan tentang duit raya ni? Ini tugas kita sebagai ibu dan ayah untuk mengajar mereka menggunakan, mengawal duit raya, mengawal nafsu mereka. Apa berlaku kalau kita tak ajar? Habislah. Kalau anak-anak yang dah besar tu, mereka akan pandai pergi ke kedai dan berbelanja sesuka hati. Pernah kita dengar kes-kes di mana anak-anak belanja sampai 100-200 dalam satu hari. Ini satu benda yang sangat menyedihkan lah. Sedangkan Allah SWT melarang kita membazir. Tapi anak-anak tak tahu benda tu kalau kita tak ajar. Jadi cadangan saya, ibu dan ayah, kawal duit anak-anak. Bukan kawal maksudnya kita pegang. Kita tak perlu pegang, tapi kita ajar mereka cara berbelanja. Contohnya, katalah dapat RM100. Jangan semua belanja RM1. Kita simpan sebahagian besar, contohnya 70%. Kita simpan RM70, kita simpan RM30, belanja boleh. Yang tu anak-anak boleh belanjakan apa yang mereka nak. Tapi RM70 kita dah simpan awal-awal. Masukkan dalam tabung dan bila dah habis musim raya nanti kita bawa pergi bank, masuk dalam bank pula. Jadi ini sebenarnya pengajaran mengawal nafsu kepada anak-anak. Jika tidak, mereka akan mudah tergoda dan akan mengikut hawa nafsu dan berbelanja benda-benda yang tidak sepatutnya. Sedangkan duit RM70 tadi boleh menjadi satu pelaburan di masa hadapan. Kita boleh masukkan dalam akaun-akaun seperti tabung haji ataupun akaun apa-apalah yang boleh membantu mereka di masa hadapan. Pertama, dari segi kewangan. Yang kedua, paling penting bagi saya ialah mengawal nafsu anak-anak kita, sebab apabila mereka dewasa nanti, mereka telah biasa menyimpan duit. Bukannya macam sesetengah orang dewasa yang gagal mengawal income mereka. Dapat banyak, habis pun banyak. Malah, belum dapat duit lagi, mereka telah belanjakan dan hidup dalam hutang. Jadi, ambil peluang di musim Aidilfitri ini. Bukan selalu anak-anak kita dapat pegang duit banyak. Dan apabila mereka mendapat duit tersebut, jangan biarkan mereka berbelanja sesuka hati. Ini tugas kita sebagai ibu dan ayah. Jika tidak, anak-anak kita terlepas peluang untuk belajar tentang ilmu kewangan yang sangat berguna. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kali. Saya Zaid Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.